selamat pagi. Pagi ini kami kecewa betul dengan deklarasi kampanye damai yang dilakukan oleh KPU, di mana KPU sebelumnya menyerahkan edaran kepada kami, seluruh partai dan juga kepada calon presiden untuk tidak membawa alat peraga karena disediakan oleh KPU. Namun fakta di lapangan ternyata partai-partai pendukung Pak Jokowi juga membawa alat peraga kampanye dan juga relawan-relawan Pak Jokowi hadir di lokasi. Dan yang paling membuat kami kecewa adalah ketika rombongan mobil karnaval yang ditumpangi oleh Pak SBY, Pak Zulkifli Hasan, Edi Suparno Sekjen PAN, Agus Yudhoyono, Ibas dan saya sendiri secara tidak menyenangkan didekati dan didesak oleh rombongan pendukung Pak Jokowi yang membawa bendera Projo berteriak-teriak menyatakan dukungannya kepada capres yang mereka dukung. Ini sangat mengganggu karena deklarasi kampanye damai ini bukan ajang untuk berkampanye tetapi telah dipergunakan sebagai ajang kampanye.